ketahuan ya sama mama? Kan saya ngomong juga benar. Apa? Iya, siapa bilang kamu orang tua saya? Tega kamu ngomong gitu sama mama ya? Mama yang rawat kamu, yang mendidik kamu, membesarkan kamu dari kecil. Alah, udah deh, yang dulu gak usah diungkit lagi. Saya cuma gak mau diawasin kayak anak kecil. Tika sayang, mama tuh bukan ngarang-larang kamu. Bukan, tapi mama pikir kamu perlu diperhatiin. Lihat ujian kamu. Nanti kalau papa... Alah, gak usah urusan deh. Urus aja diri kamu sendiri. Karena kamu bukan orang tua saya, tahu? Tika! Eh! Sini, kamu kenapa sih? Kenapa kamu jadi begini? Nakal sekali, kenapa? Kenapa mau ngadu sama papa? Ngadu aja sana. Ih, ngadu. Papa mah gak akan marahin Tika. Dia tuh sayang sama saya, tahu? Udah, saya mau tidur, capek. Tika kok jadi nakal begitu sih? Gimana? Lu sudah pikirkan rencana gua? Maksud lu rencana kita kan? Lu setuju kan? Ben, apapun yang bisa membuat kantong gue tebal, pasti akan gue lakukan. Tapi lu yakin ini akan berhasil? Ben, gue gak mau lagi berurusan dengan polisi, oke? Dia gak mungkin curiga sama lu, Fer. Dia kan sudah menganggap lu pacarnya. Hei, percayalah. Hal seperti ini bukan barang baru buat gua. Lu gak usah takut. Biar gua dengan bokap gua yang melakukannya. Gimana? Oke. Terus, gimana tentang pembagiannya? 50-50? Fair kan? Oke. Bibi. Iya, Nyonya. Ini disiapinnya nanti aja. Tunggu Tuan pulang. Nanti dingin. Baik, Nyonya, saya ke belakang dulu. Iya. Surat hari ininya. Wah, wah, wah. Makin banyak aja penggemar Tuanmu nih. Bukan hanya penggemar Tuan. Penggemar Nyonya juga makin banyak. Lihat saja. Banyak juga kan surat yang ditujukan untuk Nyonya. Misinya. Kau yakin temanmu itu akan berhasil? Pasti, Pak. Si Ferry itu paling jago mencuri hati perempuan. Kalau memang gadis itu anak orang kaya, kita akan mendapatkan keuntungan besar. Papa jangan lupa, resikonya juga sangat besar. Rumah mereka mungkin dilengkapi dengan keamanan yang sangat canggih. Satpam dan alarm. Itu soal kecil buat papa. Pa, dulu papa pernah mengajarkan kepada saya untuk memperhatikan hal-hal yang kecil. Karena hal-hal yang kecil bisa menciptakan masalah yang besar. Rupanya kamu banyak belajar dari papa. Tidak sia-sia papa membesarkan kamu dan memberikan semua ilmu papa pada kamu. Mungkin. Kalau semuanya berjalan dengan lancar, kita beroperasi malam ini. Oke. Nisa. Lagi sibuk. Oh. Masuk. Kenapa kamu sakit, Nisa?
jadi Tika diskors. Ya. Dia sering sekali bolos. Dan beberapa kali dia kedapatan ngerokok di sekolah. Ini bukan surat panggilan yang pertama, Kas. Dan barangkali dia menyimpan surat-surat panggilan yang sebelumnya. Aku nggak tahu. Tony sudah tahu ini. Justru itulah, Kas. Aku datang kemari untuk minta pendapat kamu. Menurut kamu aku harus bagaimana? Kamu kan tahu sendiri kalau Tony sedang menyiapkan konser yang besar sekali. Aku nggak mau gara-gara persoalan ini dia jadi terganggu konsentrasinya. Dan kamu juga tahu kalau Tony sangat menyayangi dan memanjakan Atika. Ya, kamu benar. Menurut kamu aku harus bagaimana? Nisa, coba kamu bicara dengan Tika. Kamu benar, kalau Tony sampai tahu masalah ini, konsentrasinya akan kacau. Ya, baik-baik. Aku akan bicara sama anak itu. Iya, Ma? Tolong kasih tahu Mama di mana kamu sembunyikan surat panggilan kamu dari sekolah yang lain. Kayaknya Mama nggak perlu baca surat itu. Nggak perlu. Surat ini ditujukan untuk orang tua murid. Baca. Seharusnya kamu nggak perlu sembunyikan surat-surat ini dari Mama dong. Mama, nggak salah tuh. Maksudnya? Saya kan nggak punya orang tua, Ma. Jadi Mama tidak berhak membaca surat ini. Tika? Dan Mama juga tidak berhak membentak Tika. Mama sayang dan peduli sama kamu. Apa itu salah? Bagaimana kalau Papa sampai tahu? Pokoknya Papa nggak perlu tahu. Dan Papa nggak akan tahu kecuali kalau Mama yang membocorkannya. Tika, dengar. Kamu sudah Mama dan Papa anggap seperti anak sendiri. Ya? Kenapa harus bolos? Kenapa harus melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan? Kenapa? Kok diam? Dengar. Seharusnya kamu bisa menghormati Mama dan Papa seperti orang tua kamu sendiri. Apa itu mungkin, Ma? Padahal kenyataannya dalam diri saya tidak pernah mengalir darah kalian. Saya ini anak buangan, Ma. Saya anak yang tidak pernah diinginkan. Jadi Mama jangan sok memperhatikan Tika. Tika! Istirahat dulu. Nanti kita terusin lagi. Oke? Halo? Nisa. Kenapa kamu nggak datang? Ini kan latihan kami terakhir. Saya butuh input dari kamu. Ada apa sih? Ada banyak yang harus aku kerjakan di rumah, Ton.
Lagi pula ini bukan konserku, Ton. Ini konser tunggalmu. Iya, tapi bisa atau tidak. Biasanya kan kamu menyempatkan datang untuk melihat latihan saya. Dan kamu biasanya ngasih saya pandangan-pandangan. Ada apa sih, Nis? Gak ada apa-apa. Bohong. Pasti kamu menyembunyikan sesuatu. Ton, kita bicara di rumah nanti ya. Nanti kamu makan malam di rumah kan? Iya. Ya, kita ketemu di rumah. Nis, Tika mana? Dia pergi. Sedang pergi? Katanya dia tidak enak badan. Kok pergi? Ton, kita bicara di rumah aja nanti. Aku mau ada yang aku kerjakan. Oke. Pak Tony, sudah siap untuk coba kostumnya, Pak? Oke. Aku heran sama kamu. Segalanya sudah ada, tapi justru kamu gak bahagia. Ada apa, sayang? Kamu sebenarnya gak tahu siapa aku, Fer. Siapa sih sebenarnya kamu? Aku sendiri juga gak tahu siapa diri aku ini, Fer. Aku gak tahu. Makanya aku tuh selalu bingung. Dan aku rasa cuman kamu yang bisa memberi aku jalan keluar, kan? Dengar, kamu jangan salah. Bukan aku yang dapat menolong kamu untuk keluar dari permasalahan ini. Cuman ini. Barang baru? Ya. Tapi warnanya kok lain? Ini barang tercanggih yang pernah ada. Kamu tahu gak? Harganya pun 3 kali lipat dari harga yang biasa. Dan untuk gadis cantik kamu, aku akan kasih barang ini secara cuma-cuma. Karena kamu adalah gadis yang paling istimewa dalam hidupku. Gimana, sayang? Enak? Aku juga sayang sama kamu. Gimana rasanya, sayang? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.